Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah masjid Al-Amin rahimahumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kedatangan kita ini di masjid ini dalam rangka mencari ilmu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amal yang bisa menyelamatkan dari bencana dunia maupun bencana akhirat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama dengan istiqomah kita, dengan kesetiaan kita menghidupkan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umat Muhammad dan mendapat syafaat di yaumul kiamah. Biberkatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin syahrillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Fadil kitab Ibnu Athaillah Sukandari Mansyarah Imam Sarkawi wa jamil ladina ya ta'lam ma kitabu kita bahuma min awali tasnifi ma ila masya'u Allah Syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ustadina wa ustadi ustadina wa abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawai man fi atil majlis al-ayai min wal-awad wali arwaki anfusina wa zawjatina wa ulatina wa banatina wa iyalina wa korobatina wa jami ashabil hukuki alin wa jami ihwanina filah wa jami latina yungfikuna amalau wa anfusahu fi jihadina wa fi atil masjid sun man kofa man wa kofa atil masjid wali sifaim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunia wa akhrahum sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Astaghfirullah al-azim.
Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in wa man fana bi ghaba an kulli syai'in wa man akhabbahu lam yu'assir, bukan lam yu'assiru tapi lam yu'assir disukunnya atau lam yu'assir boleh, lam yu'assir alaihi syai'an, man arafal haqqo, barang siapa mengenal Allah, syahidahu fi kulli syai'in, maka dia bisa menyaksikan Allah fi kulli syai'in di dalam tiap-tiap sesuatu. Wa man faniya, barang siapa yang fana, yang sirna bi dengannya Allah, ghoba an kulli syai'in, maka dia telah sirna atau hilang dari segala sesuatu. Wa man akhabbahu, barang siapa menyintai Allah, lam yu'sir alaih syai'an, maka tiada sesuatu apapun bisa mengalahkan atas Allah. Man araf al-haqqa, barang siapa mengenal al-haqqa Allah. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf ada kata-kata al-haq, itu artinya Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Al-haq bagian dari asma'ul husna. Man arafal haqqa, barang siapa mengenal Allah, ay man tahaqqaqa fi maqamil ma'rifati billahi, ay man artinya siapa saja tahaqqaqa yang mapan, mapan hatinya, fi maqamil ma'rifati di dalam derajat kemakrifatan billahi dengan Allah, syahidahu maka menyaksikan siapa manhu akan Allah fi kulli syai'in di dalam tiap-tiap sesuatu. Air ra'ahu artinya dia bisa melihat Allah zahiran di dalam zahirnya, fi a'yanil maujudati di dalam kenyataannya beberapa perkara yang maujud. Fala yastawkhisu min syai'in, maka dia tidak pernah gelisah dari sesuatu. Wayana subi kulusain, dan segala sesuatu tidak bisa menenangkannya. Jadi siapa yang sudah mengenal Allah, artinya sudah mapan di dalam maqam ma'rifat billah, maka segala sesuatu yang dia lihat itu hatinya enggak pernah terlepas dari Allah.
Minimalnya imannya orang ahli makrifat, minimalnya imannya itu melihat bahwa alam semesta itu laksana mayit yang digerakkan oleh yang maha hidup. Atau mengiktikadkan bahwa jasadnya alam semesta ini benda mati, di dalamnya ada hidup, dan dia bisa merasakan di dalam hatinya bahwa hidup itu hakikatnya yang punya hanya satu, Allah, yang punya nama Al-Hayyu, yang punya sifat hayat. Selain Allah sifatnya kaunuhu mayitan, selain Allah itu sifatnya mati. Kalau selain Allah itu sifatnya mati, maka pergerakan selain Allah ini sebenarnya karena pancaran dari sifat hidupnya Allah. Makanya Allah berfirman, "Qul inzuru madza fis samawati wal ard." Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, "Unzuru, lihatlah, perhatikanlah. Madza fis samawati wal ard? Apa yang tersirat di dalam langit dan bumi?" Allah tidak mengatakan "Unzuru samawati wal ard." Lihatlah langit, lihatlah bumi, tapi yang disuruh melihat, yang dilihat itu yang tersirat di dalam langit dan bumi, maksudnya sutradaranya langit dan bumi. Beda dengan orang yang enggak mengenal Allah. Matanya melihat alam, hatinya yang dilihat ya alam. Karena matanya melihat alam, hatinya melihat alam, ketika dia sholat, ya yang terbayang sesuatu selain Allah. Kenapa kau terbayang? Karena ada unsur kecintaan atau keyakinan terhadap selain Allah mengalahkan terhadap Allah. Jadi mana yang kebayang itu yang dekat, ya kan? Kita lagi jatuh cinta sama perempuan. Ya maka siang malam hati kita ini terbayang perempuan itu, memang perempuan itu yang dekat. Nah, kalau kita jatuh cinta kepada Allah, pasti selain Allah enggak akan terbayang. Loh, kok masih kebayang? Itu menunjukkan kedekatan hati kita kepada selain Allah. Maka berbeda antara ahlillah sama bukan ahlillah. Jadi berbeda. Jadi kalau orang yang makrifat billah ketika kena panas, hatinya merasa panas tidak akan menimbul dengan sendirinya tanpa izin dan kehendak Allah. Kena hujan, hatinya yang dilihat bukan hujannya, tapi zat yang menurunkan hujan itu. Hujan gak akan netes tanpa izin Allah. Sehingga apa yang diucap, yang dilihat, yang terjadi, hatinya senantiasa subhanallah, maha suci Allah. Kalau ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, Allah tidak terlibat. Ya apapun, sampai mata kita kedip itu ya kehendak Allah. Bernafas kehendak Allah, jalan kehendak Allah, diem kehendak Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Subhanallah amma yusyrikun. Kalau orang-orang yang enggak kenal Allah, semuanya itu terjadi karena alam. Merasa alam itu punya kehidupan sendiri, enggak ada hubungannya sama Allah. Kalau ditanyai, itu sudah alami. Padahal enggak ada sesuatu di alam semesta ini yang alami. Semuanya itu alaminya karena zat yang menciptakan alam itu. Ya maka enggak heran kalau orang ahlillah itu langkah selangkah, gerak segerik dihitung ibadah. Jalan loh dihitung ibadah. Kenapa? Karena nilainya ingat Allah. Ketika berjalan merasa yang menggerakkan dirinya, hidupnya, merasa yang punya hidup hakikatnya hanya Allah. Diam, bekerja, enggak bekerja, semuanya hatinya itu hanya mandang satu. Memandang satu yang kayak begitu itu namanya musyahadah. Musyahadah itu memandangnya hati,
terhadap kebesarannya Allah di dalam tiap-tiap segala sesuatu. Jadi hatinya senantiasa memandang alam itu benda mati yang digerakkan oleh sifat hidupnya Allah. Fala yastaghisu min syai'in. Maka orang ahli makrifat itu tidak pernah kok gelisah dari sesuatu. Utangnya banyak sama duitnya banyak dianggap sama. Kalau kita kan belum sama ya. Loh kok dianggap sama? Karena yang membuat dia kaya itu Allah, yang mencegah rezekinya sampai banyak utangnya itu ya Allah yang punya nama Al-Mani. Al-Mani artinya zat yang maha mencegah. Allahumma la mani'a lima a'taita, wala mu'ti lima manata, wala rada lima qadaita, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a, ya Allah enggak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'ti lima manata, enggak ada yang mampu memberi terhadap apa yang kau cegah. Jadi kalau sudah Allah ngasih, walaupun dihalang-halangi seluruh makhluknya Allah, tetap aja rezeki itu akan sampai kepada diri kita. Kalau Allah nyegah, walaupun diusahakan kayak apa, tetap aja rezeki itu enggak akan sampai. Maka yang dilihat bukan rezekinya, tapi siapa yang nyegah. Kenapa Allah menciptakan kemarau? Kenapa Allah menciptakan hujan? Pasti semuanya ada hikmah-hikmah tersendiri. Gak pernah ngeluh, karena yang dilihat itu yang menggerakkan alam. Hujan lebat, alhamdulillah kehujanan. Kalau siap payung, ya payungnya dibegarin. Kalau gak siap, bersyukur alhamdulillah. Mungkin hujan ini turun di penghujung jalan sana, ada tukang payung ngarep-ngarep turunnya hujan. Oleh Allah dia berdoa dikabulkan. Ternyata hujan itu Allah mau ngasih rezekinya tukang payung. Mungkin di situ ada binatang yang kehausan yang jauh dari air. Dia mohon kepada Allah untuk diturunkan hujan sehingga dengan hujan itu binatang yang enggak nampak itu mungkin bisa minum. Atau binatang yang nyari minum di gunung mau turun takut dikejar-kejar masyarakat, akhirnya dia enggak bisa turun, enggak bisa nyari air. Dia mohon kepada Allah agar turun hujan. Bisa aja terjadi. Jadi yang dipikirkan jangan diri kita. Enggak pengen kehujanan, lihat makhluk lain ada yang pengen turunnya hujan. Kalau sakit, yang dilihat jangan sakit kita. Lihatlah dokter itu yang ngarep-ngarep datangnya pasien. Loh kalau orang gak ada yang sakit, dokternya nganggur. Loh kuliah kedokteran itu mahal. Ya kan ya? Loh kita pengennya gak sakit, dokter pengennya ada pasiennya. Makanya watil kal ayamu nudawiluha, di hari-hari itu akan kujadikan gilir berganti. Ya kadang kita sakit, ya kadang kita sehat. Sakit dan sehat bukan milik kita. Itu ada yang mengendalikan, Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau sehatnya cepat-cepat bersyukur, kesehatannya yang cepat-cepat dibuat ibadah kepada Allah. Jangan ditunda-tunda, takutnya kalau nunda-nunda belum sempat ibadah disamber mati. Ada kan orang pengen ibadah nanti, ah kalau saya sudah dapat rezeki nomplok, saya mau rajin sholat, ada ya? Belum sampai rezekinya nomplok, udah mati. Niatnya enggak terlaksana. Jangan ditunda-tunda, mati itu akan datang kapan saja, di mana saja. Aina matakunu yudrikumul maut. Di mana saja kamu berada, kamu akan disusul oleh kematian. Walau kuntum fi buruji musayada, walaupun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh, sembunyi lewat bunker, tetap aja kalau waktunya mati, ya mati. Gunung Merapi orang sama bikin bunker, pikirannya selamat ya malah keungkap di situ malah mati. Di Iran bikin bunker dibom ya mati juga Iran. Jadi mati itu bisa menyerang orang sakit, ya bisa menyerang orang yang sehat. Yang kecil bisa, yang remaja bisa, yang tua ya juga bisa.
Ada orang sakitnya lama. Awet. Itulah awet itu dosanya tiap-tiap sakit diampuni oleh Allah ketika bersabar. Ada yang kemarin jenguk, besoknya mati yang jenguk. Dikiranya yang sakit lama itu duluin, ternyata yang jenguk duluin. Banyak terjadi, jadi mati itu ya kapan saja, di mana saja. Oleh karena itulah untuk menyongsong datangnya kematian itu kita harus siap terus menerus dengan zikir jasad, ya zikirnya hati, jangan sampai lupa kepada Allah, sehingga ketika kita mati dinilai ibadah oleh Allah. Terutama terutama meneliti keluar masuknya nafas, kalau bisa senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nafas keluar la ilaha, nafas masuk illallah. La ilaha, enggak ada Tuhan, ternyata enggak ada yang bisa bikin hidup, enggak ada yang bisa memberi rezeki, yang enggak ada yang bisa kuasa. Tetapkan namanya musbat illallah, hanya Allah. Tancapkan di dalam hati, hanya Allah. Buang segala sesuatu yang selainnya. Kalau hati kita ini ketika bernafas senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, nanti akan timbul refleks ketika nafas terakhir tiba-tiba terucap kalimah la ilaha illallah, sehingga cocok dengan sabda Rasulullah, mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir nafasnya la ilaha illallah, masuk surga. Refleks la ilaha illallah ini tergantung kebiasaan kita. Kalau gak biasa, yang keluar ya jelek-jelek. Lah, orang yang ahli makrifat itu senantiasa memandang Allah itu yang menggerakkan segala sesuatu. Lah, iman yang begini ini Sunan Kalijaga menyontohkan wayang. Wayang itu benda mati digerakkan oleh hidupnya dalam. Yang menang, yang kalah sebenarnya dalamnya, melalui kekuasaan dalam. Karena wayang itu hanya sebagai panggung sandiwara, menunjukkan kebesarannya Allah, menunjukkan kebesarannya dalamnya. Dia harus memainkan wayang itu biar disebut yang ampuh, yang hebat. Jadi enggak pernah gelisah dari sesuatu. Kenapa? Karena sudah melihat alam ini yang menggerakkan Allah, terjadi karena Allah. Enggak pernah gelisah. Wayanusubi kulusai'in, dan segala sesuatu enggak bisa menenangkan dengannya. Selain Allah enggak bisa membuat ketenangan. Yang bisa membuat ketenangan ya hanya Allah. Makanya apa saja yang terpisah dari kita ini pasti ada gantinya. Asal itu selain Allah. Selain Allah kalau bisa mesti ada gantinya. Tapi kalau Allah yang hilang dari hati kita, enggak ada yang bisa ganti Allah. Makanya pisah sama siapa aja, asal hati kita enggak dipisah dengan Allah, kita tetap harus bersyukur. Ada maling, ada orang kehilangan motor. Padahal motornya ya sudah dikunci, taruh di dalam rumah, rumahnya sudah dikunci, gerbangnya sudah dikunci. Kok masih kebobolan? Karena cintanya sama motor, sampai tidurnya tuh di bawah motor. Motornya diangkat sama maling, enggak sadar. Ketika bangun motornya hilang. Betapa susahnya itu satu-satunya. Tidur aja sampai didampingi, istrinya ditinggalkan karena cintanya. Nah, cinta kepada selain Allah itu enggak boleh, kan gitu ya. Kita enggak boleh menyintai segala sesuatu selain Allah, melebihi cintanya kepada Allah. Makanya kita berdoa, ya Allah, janganlah cintaku kepadamu dikalahkan oleh istriku, anak-anakku. Atau ya Allah, janganlah cintaku kepadamu dikalahkan oleh istri dan anak-anakku.
Jadikanlah istri-istri dan anak-anakku itu sebagai sababiyah untuk mengingatmu. Jadi doanya begitu. Minta anak istri sebagai lantaran untuk ingat Allah. Jadi punya anak semakin ingat Allah. Anaknya nambah semakin ingat Allah. Karena ada orang anaknya nambah semakin lupa Allah. Itu namanya anak istri enggak jadi sarana zikir. Itu istilah Qur'annya enggak boleh. Kata Qur'an, la tulhikum awalukum wala auladukum adzikrillah. Janganlah hartamu, anakmu melupakan kamu ingat dari Allah. Lo harta supaya jadi sarana ingat kepada Allah, ya dizakati kalau sudah nisabnya, ya disedekahkan dari sebagian harta tersebut. Itu namanya harta menjadi sarana ingat kepada Allah. Harta yang begitu itu nanti sudah enggak dihisab. Karena sudah dibersihkan di dunia. Yang dihisab itu kan harta yang belum bersih. Diambil bersihnya. Lo maling itu akhirnya gimana lo? Karena sangat cintanya kepada motornya, akhirnya datang sama orang pinter. Anggap aja datang sama kiai. Laporan Pak Kiai, motor saya semalam gondol maling. Padahal saya sudah tidur di bawahnya motor. Hebat banget malingnya apa membaca doa sirep ya. Lantas tujuanmu apa? Tujuan saya itu supaya diputar giling. Yang punya yang ngambil motor itu mumet, memutar-muter balik lagi ke sini. Ke rumah saya. Apa kata kiai itu? Wahai fulan, berterima kasihlah kepada Allah atas musibah yang terjadi kepada dirimu. Maling gak usah diputar giling. Kamu bersyukur yang masuk semalaman di dalam rumahmu itu masih maling. Coba kalau yang masuk itu iblis. Dan yang dicuri itu bukan motor tapi imanmu yang ada dalam hatimu. Apa yang kamu harapkan di hadapan Allah nanti? Akhirnya orang itu sadar. Iya ya, masih alhamdulillah. Ternyata yang masuk masih manusia, bukan iblis. Yang dicuri bukan harta benda. Yang dicuri masih harta benda, bukan keimanan. Loh, orang mati enggak bawa iman, apa yang diharapkan? Loh, makanya di dalam musibah itu pandanglah bencana yang lebih besar. Jangan menganggap saya itu yang paling besar musibahnya. Yang lebih menderita masih banyak. Jadi apapun selain Allah gak bisa membuat tenang. Karena apa? Karena selain Allah itu mesti rusak. Segala sesuatu yang rusak itu gak akan bisa membuat ketenangan. Maka gak ada cinta abadi kecuali kepada Allah. Walaupun sudah pacaran sehidup semati, hidup bersama mati sendiri-sendiri. Kalau matinya bersama siapa yang nahlili ya? Nangisi gak ada. Ya tetap aja rumah tangga kadang sebulan lalu udah berantem kok, ada gak? Alamatan baru masih seminggu itu sudah berantem, kadang udah pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu lo cintanya udah luntur. Lo kenapa? Selain Allah, oleh Allah dibikin begitu karena biar dia itu lari kepada cinta sejati, yaitu kepada Allah. Kalau cinta itu dibikin luntur, cinta selain Allah dibikin rusak, maknanya suruh menyintai Allah yang enggak pernah rusak, enggak pernah luntur. Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Ngasih jasad kita, roh kita, hidup kita, bumi seisinya, air, hujan, sampai seterusnya. Yang dikasih tiba-tiba enggak mau taat kepada Allah, malah durhaka kepada Allah. Oleh Allah tetap dikasih kehidupan. Allah masih cinta, ditunggu penantiannya sampai nafas yang terakhir. Bahkan Allah terangkan kalau menyiksa orang yang enggak ibadah itu sebenarnya enggak tega. Enggak teganya kayak Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Orang tua nyembelih anaknya Nabi Ibrahim kan udah gak tega banget nih. Tapi Allah gak tega kalau ada orang maling maksiat disiksa oleh Allah. Makanya dikasih penan
penantian, penangguhan sampai nafas yang terakhir, sampai roh di tenggorokan. Kasih sayangnya Allah. Lu enggak ada yang begitu itu, cinta yang begitu kecuali Allah. Loh, kita itu ngasih seseorang aja kadang salah sama kita, kita sudah diemin ya kan ya. Loh, kalau Allah enggak. Maka enggak ada teman setia, teman sejati, pecinta sejati kecuali hanya kama taqaddama fi na'til arifin, sebagaimana keterangan yang telah lewat di dalam sifatnya orang-orang alim arifat. Wa man faniya bihi, barang siapa fana dengan Allah, tahaqqaqa fi maqamil fana, artinya sudah mapan di dalam derajat kefanaan. Fana itu artinya sirna. Yang dimaksud sirna itu sifat mukhal tetap diletakkan kepada makhluk, sifat wajib tetap diletakkan kepada Allah. Misalkan Allah itu punya sifat wujud, berarti selain Allah enggak boleh mengaku dirinya wujud. Ketika kita merasa diri kita wujud, lantas kita kembalikan, ya Allah ternyata wujud saya itu milikmu karena yang menciptakan saya itu engkau ya Allah. Itu namanya fana, mensirnakan pengakuan diri dari punya sifat wujud itu. Allah punya sifat ilmu, selain Allah sifatnya bodoh. Lantas hati kita merasa punya ilmu, padahal ilmu itu sifat Allah. Lantas kita sirnakan, oh ilmu yang saya miliki itu hakikatnya milik Allah. Sirna dari rasa memiliki. Jadi yang dimaksud fana itu hilangnya pengakuan sifat-sifat Allah yang tadinya diaku, lantas dikembalikan kepada Allah. Tadinya merasa bisa ngomong, oh ternyata sifat saya itu bisu. Kok saya bisa ngomong? Itu karena pancaran sifat kalamnya Allah. Itu namanya fana dari merasa bisa ngomong, fana merasa dari kekuatan, fana merasa kuasa, terus hilang terus. Sampai akhirnya la maujuda illallah, enggak ada yang wujud hakiki kecuali hanya Allah. Kuluman alefan wa yabqa rabbika dzul jalali wal ikram. Apa saja yang ada di muka bumi ini binasa kecuali zatnya Allah. Binasa itu dalam hati kita itu mengitikadkan fana. Sirna, orang itu ngomong kita sirna, kita berbicara atau orang berbicara kita sirnakan hati kita, sebenarnya yang punya sifat kalam itu Allah. Ketika kita mendengar kita sirnakan, sebenarnya yang punya sifat sama sifat mendengar itu Allah. Saya itu aslinya tuli, sampai seterusnya hati kita begitu. Lawan katanya fana namanya bako. Bako itu menetapkan, fana itu mensirnakan. Jadi yang dimaksud fana sirna itu bukan pandangan zahir, tapi pandangan hati, i'tikad kita itu. Merasa alam semesta itu sirna. Loh, kalau alam semesta sirna kok ada? Adanya itu miliknya zat yang punya sifat baqa. Tetap. Ghoban kulli syai'in, maka dia lenyap dari segala sesuatu. Kalau orang itu sudah fana pada Allah, selain Allah itu harus lenyap dalam hatinya. Kenapa kok harus lenyap? Karena Allah itu an-nur. Apa nur? Dat yang maha cahaya, maha terang. Kalau ada terang, gelapnya harus hilang. Siapa gelap itu? Makhluk. Al-aqwanu dhulumatun, makhluk itu gelap. Jadi kalau ada cahaya, gelapnya mesti hilang. Bagaimana ada cahaya kok masih ada gelap? Itu namanya nengah-nengahi, remeng-remeng. Jadi kalau hati kita itu hanya kepada Allah, selain Allah harus hilang. Karena Allah itu an-nur. An-nur itu artinya maha terang. Nah, makhluk itu gelap. Kalau ada terang, gelapnya harus hilang. La ilaha illallah wahdahu la syarikala. Dengan sifat esanya Allah, enggak ada yang mensekutui. Jadi enggak boleh hati itu diisi dua.
Allah ada, makhluk ya ada. Allah berkuasa, makhluk ya kuasa. Allah punya ilmu, makhluk ya punya ilmu. Enggak boleh, hati itu hanya satu. Untuk tauhid. Hati itu isinya hanya iman, tauhid, Islam. Iman yakin, tauhid tidak musyrik. Islam kesempurnaan dari iman dan tauhid. Jadi sirna segala sesuatu selain Allah. Hatinya maksudnya menganggap dalam hati dan meyakini, mengitikadkan bahwa selain Allah itu laksana fata morgana atau laksana bayangan. Bayangan itu gimana ya? Bergerak tapi tidak bergerak, kelihatannya ada tapi enggak ada. Yang bercermin siapa? Hanya Allah. Maka alam dinamakan akbarnya Allah. Kayak laut itu loh. Ombak itu kalau secara dahir ada ya, tapi secara batinnya enggak ada. Ombak itu akbarnya laut, kebesarannya laut. Sebenarnya yang berombak itu lautnya kan. Tapi ucapannya, wah ombaknya besar banget. Sebenarnya lautnya besar banget ombaknya. Ombaknya ombak laut, ikannya ikan laut, pasirnya pasir laut, itu semuanya kebesarannya laut. Kalau diangan-angan semuanya kembali kepada laut. Apapun yang ada di alam semesta ini pasti kembali kepada hakikinya. Hakikinya ya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berfirman, "Kul kullu min indillah." Katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Miliknya Allah, ya harus kembali, jangan diakui bukan miliknya kok diakui. Kalau bisa sadar begitu itu, merasa miliknya Allah, jangan nunggu kesandung, jangan nunggu kena musibah baru memaca istirja. Ya kapan saja, di mana saja kita harus merasa kita ini berasal dari Allah dan kita ini miliknya Allah. Jangan nunggu musibah, orang sadar kok nunggu dipentung. Ngaku kok mulut dipelowetok, baru ngaku ya saya nyuri. Akhirnya karena terlambat malah dipelowetok lebih sangat. Maksudnya tujuannya maling, kalau ngaku nanti nggak dipentung itu malah dipentungi. Itu yang menuhi dosa ngomongnya. Eh ngaku nanti gak siapa-apa kan, ngaku kok ditonjok. Yang nonjok dosa. Iya ngomongnya katanya kalau ngaku gak ditonjok. Ngaku beneran malah dipeletokin. Tanya lagi yang lainnya, mulai panjang. Fala yara fil wujudi dhahiran illallah. Orang ahli ma'rifat billah itu enggak pernah melihat wujud zahir kecuali hanya wujudullah. Karena Allah itu adz-zahir, Allah itu ya al-batin, huwa adz-zahir, laisa fawqa syai'. Engkau adalah zat yang nampak, enggak ada sesuatu yang nampak melebihi nampakmu. Alam semesta itu nampak karena sifat zahirnya Allah. Wa kalau begitu batinnya gimana? Wa antal batin laisa dunaka syai. Engkau adalah zat yang batin, enggak ada batin melebihi batinmu. Zahir itu jasad, batin itu hidup. Maknanya jasad dan hidup pemiliknya hanya satu Allah. Maka makhluk itu hukumnya dinamakan faqatud dhatiyah, artinya melarat asli, enggak punya apa-apa. Fakotu dhatiyah itu tidak diawali dengan kepemilikan sama sekali. Itu namanya melarat yang asli itu. Kalau yang gak asli kan punya dulu baru melarat, itu namanya gak asli. Kalau manusia ya melarat itu memang diawali dengan gak punya apa-apa. Ketika kita berupa, belum berupa sperma, kita punya apa? Berupa apa? Di mana? Masih disimpan di dalam dasnya Allah. Walam taku min qablu syai'an, asalmu itu enggak berubah, dulu enggak berubah apa? Apa yang enggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa, ya harus bersyukur kepada zat yang punya apa? Apa karena ini belum, bukan milik kita. Maka kita harus melarat jasad, ya harus melarat hidup, merasa jasad miliknya Allah, hidup miliknya Allah.
Allah. Loh, kalau kita sudah merasa enggak memiliki semuanya milik Allah, nanti hati kita senantiasa dikendalikan oleh Allah, hati kita akan hidup. Wa yaghibu an nafsihi, dan dia sirna dari dirinya, wakisi dan rasanya. Yang merasa dirinya itu yang enggak ada, melihat orang lain yang enggak ada. Maksudnya adanya miliknya yang Maha Ada, yang punya sifat wujud. Kalau melihat ada sesuatu yang berkuasa, merasa yang berkuasa itu zat yang punya sifat kodrat. Itu hanya boneka. Itu minimalnya. Itu hanya boneka yang digerakkan oleh sutradara. Jadi dirinya merasa enggak punya apa-apa. Ia enggak merasa punya rasa. Jadi orang ngaji tauhid itu belajar tidak punya perasaan. Kalau kita dibilang enggak punya perasaan, lo enggak usah marah. Memang kita enggak pernah punya rasa. Rasa yang kita miliki itu hanya milik Allah. Kok bisa khusyuk, rasa bisa khusyuk, ya miliknya Allah. Kok hatinya ngerasa ngelamun, yang punya rasa bisa ngelamun, ya Allah. Yang punya hidupnya. Jadi orang sholat itu bukan mencari khusyuk, ya bukan mencari tidak khusyuk. Tapi orang sholat itu ngadu kepada zat yang menciptakan kita khusyuk dan enggak khusyuk. Siapa? Allah. Kalau kita ngadu sama khusyuknya, nanti habis sholat bangga. Wah, saya tadi sholat fana. Apapun hilang, cahaya langsung menyinari jidat saya. Itu kayaknya bintang jauhar atau nur alif. Habis itu bangga, karena yang dicari khusyuk, mendapat cahaya nur alif, senengnya luar biasa, akhirnya menganggap dirinya besar. Ketika menganggap dirinya besar dan punya itu, maka sirnalah keimanannya. Jadi kalau khusyuk harus cepat-cepat, yang bisa khusyuk Allah. Hadroh, yang bisa hadroh Allah, tiba-tiba melihat cahaya yang luar biasa, enggak bisa dibayangkan. Itu yang punya rasa bisa, itu hakikatnya Allah, bukan saya enggak bisa apa-apa. Akhirnya bersyukur kepada Allah. Ketika bersyukur, Allah menambah-nambah imannya. Loh, kadang-kadang kita dikasih sepercik cahaya aja sudah bangga. Sepercik cahaya diperlihatkan di hati kita, kita bisa tembus alam, sudah bangga, bisa ngelihat keris, melihat cincin yang terpendam. Tiap hari ke sana aja, di pinggir gunung, di pinggir pohon, ngapain? Lo kadang-kadang udah bangga, malah nggak ibadah, akhirnya ngejar-ngejar harta karun. Itu pasti dikasih sepercik. Jadi kalau kita ini bisa kasar, bisa melihat misalkan keris atau harta yang terpendam, itu hanya sepercik cahaya yang diletakkan oleh Allah di dalam hati kita, sehingga yang nggak nampak oleh mata dar bisa nampak. Hal demikian namanya ilmu kasyaf. Itu namanya kasyaf suri. Kasyaf suri itu melihat benda-benda yang gaib, bisa kelihatan. Lalu kasyaf suri itu masih istidraj, masih uluran dari Allah. Kalau imannya enggak kuat, bisa terjerumus di dalam situ, akhirnya jauh dari Allah. Bahaya kalau imannya belum sempurna. Maka ada orang itu hidupnya nyedoti benda-benda terpendam aja, ya ada. Saya kemarin semalam berantem sama jin sana. Lo ngapain berantem sama jin? Mau jin-jin udah kamu berantem sudah jadi artis. Ada tuyul bakyul, ada jin dan jun. Jadi kalau kita dikasih keistimewaan, takutnya bangga. Makanya kadang-kadang yang enggak kuat enggak dikasih oleh Allah. Itu seperti cahaya itu kadang bisa tembus bumi satu tujuh. Seperti cahaya Rasulullah bisa melihat arah Rasulullah. Itu seperti cahaya. Dan itu bukan cahaya miliknya. Para nabi itu kasih seperti cahaya bisa tembus isi langit, isi bumi. Yang enak ya orang itu ya biasa-biasa aja lah, nggak usah pengen lihat yang macam-macam.
pokoknya ngelihat istrinya senang, ngelihat anaknya senang, bersyukur alhamdulillah bisa kumpul keluarga, kumpul istri, bisa ada kasih sayang ini kalau bukan pancaran asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, karena rahmatnya Allah enggak akan terjadi. Akhirnya bersyukur, pulang badannya sehat, lihat istri tambah gemuk, wah senang, ngelihat anaknya sehat-sehat, bakti sama orang tua senang, lihat cucunya lucu-lucu senang, alhamdulillah. Enak kan? Bersyukur. Siapa yang letakkan kasih sayang itu, siapa yang letakkan kesehatan itu, enggak ada lain adalah Allah. Karena ada orang yang bertahun-tahun kepengen ketemu anaknya yang enggak bisa, ketemu istrinya enggak bisa, ketemu cucunya enggak bisa, ada. Ketemu-ketemu udah tua aja. Itu pun karena suruh jadi walinya. Baru datang. Loh, kita alhamdulillah bisa ketemu tiap hari. Syukur enggak? Syukur, itu nikmat Allah. Itu namanya nikmat Allah yang diambil dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ada orang itu di bangunan sampai bulan-bulanan, 2 bulan, 3 bulan, mau pulang 3 bulan sebenarnya udah ngerancang, enggak bisa pulang, duitnya habis buat gaple. Duitnya itu buat jajan aja. Kirain mau pulang enggak punya duit. Akhirnya enggak bisa ketemu istrinya. Istrinya nelpon pengen ketemu. Tapi enggak bisa. Oleh Allah enggak dikasih rezeki, orang itu bisa menjaga amanah. Kita alhamdulillah lah, saya itu ya senang tiap hari ketemu anak istri, ya senang. Udah tanyanya loncat-loncatan, maknya marah gitu, ya senang aja. Anaknya loncat-loncatan, geluduk, jatuh, maknya marah-marah. Saya angin-angin kok lucu gitu. Namanya rame, senang aja. Namanya anak kecil loh, geluduk, macam apa-apa, ya wajar namanya anak kecil. Ya alhamdulillah anak saya aktif ya gitu. Coba anaknya orang-orang itu yang lumpuh, pengen jalan aja, pengen sampai ke terapi kemana-mana, enggak bisa. Wah, anaknya lincah, orang tuanya marah. Marah. Nah, mestinya kan, alhamdulillah anak saya lincah. Gelas pecah bisa dibeli. Tapi kalau anak saya lumpuh, mau beli kemana? Banyak loh anaknya pengen aktif, itu banyak loh ya. Anakmu kok enggak aktif banget, diem aja, itu tandanya bodoh nanti anaknya. Jadi syukur kalau anaknya lincah, itu tandanya kecerdasan, tandanya anak cerdas, itu lincah, aktif. Punya ide banyak, apa aja timah ini, itu kan punya ide. Loh, kadang-kadang orang tua mandangnya, yang dipandang itu bukan sifatnya anak, tapi sifatnya orang tua. Orang tua kalau begitu tuh gak baik. Loh itu, padahal itu sifatnya anak, ya begitu. Itu Allah cara mendidik otaknya. Maka kata Imam Ghazali, seandainya anak itu otaknya gak aktif dalam sehari semalam, maka anak itu akan lumpuh. Seandainya gak ada aktif. Ya syukurlah. Kadang-kadang anaknya waktu dipukuli. Karena ibunya gak bisa masak. Mau masak diberantaki. Syukur alhamdulillah ya Allah anak saya aktif. Mudah-mudahan nanti jadi anak yang otaknya cerdas, punya karya. Jadi mandang apapun itu harus positif. Ya syariatnya boleh lah diarah-arui, dimarahi. Jangan-jangan, ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita lupa kepada Allah yang menggerakkan cucu kita, anak kita itu hakikatnya Allah. Mereka dihadapkan kepada kita tujuannya menguji kita bisa memandang yang menggerakkan Allah apa enggak. Kalau bisa begitu seandainya marah, marahnya karena kasih sayang, bukan karena benci. Fala yusahidu la wujudan wa tahaqqaqan bi khilaful arif. Orang yang tingkatannya belum ahli ma'rifat billah itu enggak bisa melihat bahwa wujud hakiki itu wujudnya Allah. Enggak bisa menyatakan dalam hati bahwa segala sesuatu yang terjadi baik zahir maupun batin itu kejadiannya karena Allah, ya kehendaknya Allah. Jadi hidupnya senantiasa merana aja. Ngeluh aja. Susah aja. Dan yang dingeluh yang disusahi oleh Allah enggak dirubah, malah dibikin parah. Rugi enggak?
rugi. Orang ahli marifat bersyukur terus bertambah-tambah nikmatnya, akhirnya mati tenggelam dengan asma Allah asyakur, dat yang mau menerima syukur. Asyakur itu tingkatan, kalau nabi tingkatannya namanya ulul azmi. Nabi-nabi yang dapat beban yang berat, dia senantiasa bersyukur, dapat gelar ulul azmi. Bikalafil arifi, lain hanya dengan orang alim arifat. Wa innahu mutahikun, mutahakikun fi makomil bako. Orang alim arifat itu sudah mapan di dalam makom bako. Hatinya yang ada hanya ketetapannya Allah. Semuanya yang terjadi hatinya enggak pernah enggak karena Allah. Makanya seluruh ibadah itu mesti niatnya lillah. Karena itu isyarah kepada makom bako. Enggak ada ketetapan hakiki kecuali ketetapannya Allah. Fayaral khalqa wal haqqa wa yaral haqqa dhahiran fi kulli asya. Orang alim ma'rifat itu melihat makhluk yang melihat Allah, hatinya melihat Allah, zahirnya melihat makhluk. Secara mata zahir yang bergerak itu makhluknya, secara mata hati yang bergerak kekuasaannya Allah. Kehendaknya Allah. Secara mata zahir yang dilihat wayangnya, tapi secara mata batin yang dilihat tangan dalangnya, gitu loh. Namanya yadullah, kekuasaan Allah yang serupakan bagaikan tangan. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah yang diserupakan bagaikan makhluk, kekuasaan Allah yang diserupakan bagaikan makhluk di atas beberapa kekuasaan makhluknya. Jadi yang dilihat hatinya tangan dalang. Kalau kita yang dilihat hatinya aja tangan dalang aja enggak serem ya. Kalau yang dilihat zahirnya melihat wayang, hatinya melihat tangan dalangnya, seandainya kagum ya enggak sampai lupa Allah. Kita kalau nonton sinetron, hati kita mengikutkan itu karena kekuasaan sutradaranya, ya enggak cerewet. Biasa ngomong, kenapa enggak lari? Dia memang sama sutradaranya enggak boleh lari. Kita sok tahu aja suruh lari. Seandainya nuruti omong kita, omongan kita, pemain itu lari, kira-kira dipecat enggak? Jadi pecat yang ikuti sutradara. Gampang-gampangnya paham begitu. Kalau kita nonton sinetron atau nonton wayang, mata kita melihat wayangnya, hati kita melihat kekuasaan dalangnya, tangan dalangnya itu enggak. Ya tangan kanan, tangan kiri. Kalau tangan kanan namanya khair, tangan kiri syar. Itu kalau dalam rukun iman namanya antumina bil qadari khairihi wa syarihi minallah. Kamu beriman dengan ketentuan Allah, qadarnya Allah, yang baik dan yang buruk hakikatnya datangnya dari Allah. Yang baik dari Allah, Allah ridho. Yang jahat ya dari Allah, tapi Allah tidak ridho. Nah, kita ini nyari yang diri. Jadi bersyukurlah kalau kita ini diletakkan bagian tangan kanan, bukan tangan kiri. Bersyukur. Bukan termasuk orang-orang Kurawa itu bersyukur ya. Diletakkan jadi kelompok pendawa itu alhamdulillah. Istilahnya begitu. Fayaral khalqa wal haqqa. Dia memandang makhluk, melihat makhluk yang melihat Allah. Wayaral haqqa dhahiran. Melihat Allah secara dhahir. Fi kulil asya, di dalam segala sesuatu. Wa qa'iman bi, dan berdiri dengan sesuatu tersebut. Ma'adami ghaibatihi an-nafsihi wa khisi, serta tidak adanya gaibnya dari dirinya dan rasanya. Jadi yang namanya ahli makrifat yang sempurna itu pandangan dohirnya tidak mempengaruhi pandangan batinnya. Batin tetap batin, dohir tetap dohir. Artinya bagaimana? Dohirnya tetap mengikuti syariah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya pasrah terhadap ketentuannya Allah. Dohirnya yang bekerja, hatinya tawakal kepada Allah. Karena ada orang
udah semuanya Allah enggak mau kerja, itu masih terpengaruh batin mempengaruhi zahir. Yang sempurna zahir meletak kepada zahir, batin meletak kepada batin, syariat letak kepada syariat, hakikat meletak kepada hakikat. Itu kalau dalam Al-Qur'an diisyarakan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah saya di dalam tempat masuk yang benar hati. Wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah kami di dalam tempat keluar yang benar, zahirnya benar, batinnya benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, jadikanlah aku sultan penguasa yang bisa menolong. Itu makom, kumpulnya makom bakok. Jadi yang fana hatinya, zahirnya sadar. Gitu. Jadi hatinya gila sama Allah, tapi enggak mempengaruhi akal zahirnya. Istilah dalam ilmu tasawuf, zahirnya jadab, hatinya afak, sadar. Wa man akhabahu lam yu'assir alaihi syai'an. Barang siapa menyintainya, menyintai Allah, maka apapun selain Allah tidak akan bisa mempengaruhinya. Yu'assir, enggak bisa memenangkannya. Jadi kalau sudah cintanya kuat sama Allah, enggak akan bisa dipengaruhi oleh selain Allah. Maka dikatakan cinta itu buta. Buta dari selain yang dicintai. Tai, makanya orang kalau jatuh cinta dilihat orang banyak ya enggak malu, ya kan ya. Padahal menurut kita ya sudah enggak pantas, tapi namanya dia jatuh cinta ya enggak dilihat kita itu enggak ada gitu loh. Yang ada di matanya hanya kekasihnya. Orang jatuh cinta yang kayak orang gila kan ya. Pada angin ya katanya, ya angin sampaikanlah salamku kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya. Ada daun jatuh. Kedaran jatuh, sampaikan salamku kepadanya. Kalau kamu hanyut di air, nanti kalau ketemu kekasihku lagi mandi di sungai, sampaikan salamku, aku rindu padanya. Ini orang gila ya. Apa yang terjadi loh, dianggap kekasihnya. Nah, gila yang kayak begitu itu dalam legenda ada namanya Layla dan Majnun. Layla udah meninggal, kata Majnun, belum meninggal, Layla senantiasa ada di hatiku, kok meninggal. Saya enggak pernah lihat apa-apa kecuali Layla kok meninggal. Padahal Layla udah meninggal, cintanya enggak pernah meninggal. Sekaca diceritakan tentang itu nanti kelamaan. Amin iradati, artinya dari kehendaknya Allah. Fadhi alamatun yu'rafu biha haluman idda'a bulughatil maqamat. Ini adalah tanda-tanda yang bisa diketahui keadaan orang yang ngaku-ngaku sudah nyampe kepada derajat-derajat ini, yaitu derajat ma'rifat billah. Ya kayak begini nih tandanya. Nah tinggal kita ini sudah nyampe segini apa belum. Kalau belum ya banyak riyadhah, banyak ngaji, banyak zikir supaya Allah memberikan pertolongan kita bisa mencapai maqam ma'rifat billah. Itu ayat Qur'annya, silakan dibaca sendirilah. Itu surat Ar-Ra'd sama surat Al-Fusilat. Ayo, mungkin ada yang ditanyakan. Silakan, ngaji tauhid bebas bertanya. Ada yang mau nanya? Saya bagaimana gitu? Ayo, kalau ada yang nanya silakan. Jadi pengajian kita pada malam hari ini adalah pengajian zahiru syariah batinu hakikat, zahirnya mengikuti Rasulullah, hatinya pasrah kepada Allah. Jadi tetap sholat, tetap zikir, tetap ibadah, bukan meninggalkan ibadah. Udah gak ada yang nanya? Ya kalau gak ada yang nanya kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli ma'rifat bila diberikan keturunan orang-orang yang ahli ma'rifat bila juga al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin.
an sadatina sahbi sayyidina rasulia jumain hamdan yuafi nu'am wa yukafi umazida ya rabbana lakal ham kama yambaghi li jalalika wajhka wa azimi sultanik Allahumma bijudika wa fadlika wa karamika ikhtasana biridhoka maghfiratika fi dini wa dunia wal akhirah Allahumma ja'al khayatana khayatan istiqamah wa ja'al mautana bi khusnil khatimah Allahumma ja'al khayatana khayatan mubarakah wa ja'al tulamurna bi ta'atik Allahumma ja'alna wa zawjatina wa awladana wa banatina wa iyalana wa korobatina wa jami' ashabil hukuki alaina wa jami' ihwanina fillah min ibadikal mutaqin wa min ibadikal salihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya'i wal mursalin wa min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil imani wa tauhid wal islam wa min al istiqamah al husnil khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.